Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ganti gear ya. Ini adalah gear mesin lubang anjing brother. Biasa ya, pakainya puluhan, nggak kayak mesin joki ratusan. Ini nomornya 50 ya. Kita mau ganti gear ya. Jadi biar laju dari mesin itu cepat. Ya nggak begitu cepat banget sih ya, nggak begitu cepat. Mending lah. Mending kalau buat kecepatannya. Ini saya beli di Tokopedia, di toko Mentari Jaya Jahit. Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Sekarang kita buka ya gearnya. Ini gearnya 50 sama 26. Mohon maaf juga ya buat para subscriber atau viewer. Dari sebulan lebih ini saya nggak upload video ya karena kesibukan juga. Nah ini dia gearnya ya. Sekarang kita coba. Kita buka cover ininya ya, samping. Sebenarnya ini bukan gear yang paling cepat, ada juga yang cepat lagi ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini berarti nomor 50 ya. Ini yang punya 50. Terus yang ini kirinya berarti 26. Seperti ini ya. Kita buka. Ini harganya saya beli di Tokopedia 60.000. Ini ada kayak pen ya. Harus jadi pennya tuh apa namanya tuh nggak bisa dicopot ya. Cuma karena ini udah agak sedikit rusak, tapi nggak apa-apa sih, nggak ngaruh. Buat kalian yang mesinnya kadang-kadang jalan terus, kemungkinan juga pennya itu udah pendek atau hilang ya di sini ya pennya. Kadang-kadang kan pennya itu apa hilang, terus jadiin mesin tuh jalannya di tempat itu juga ngaruh ya dari sini ya. Sekarang kita copot ini juga. Oke, sebelum kita pasang si gearnya, alangkah baiknya dikasih ini ya, pas lim atau bearing grease Kyodo Yushi, terserah mereknya apa aja, yang penting bentuknya pas lim, yang kecil maupun yang besar sama ya fungsinya ya. Oke, sekarang kita buka pas limnya. Nah ini ya. Ini kita kasih samping-sampingnya ya. Karena ini sifatnya gear ya, jadi biar licin, jalannya juga enak, harus dikasih seperti ini. Mohon maaf juga buat yang udah tanya di kolom komentar. Kami udah menerimanya, kami udah, walaupun belum dijawab ya, tapi insya Allah nanti kami usahain untuk upload terus ya. Harus pas ininya masuk ya. Susah. Ini karena masuk. Jadi yang nomor 50 di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan. Kalau kebalik nanti jalan si mesinnya tambah lambat. Ya, ini kasih. Cukup ya. Kita pasang sebelah. Kiri. Kalian bisa lihat ini ada pen dua ya, satu dua kecil-kecil ini. Ini maksudnya ke lubang sini ya guys. Nah, yang ini nih lubang. Dipasin, dilembengin. Nah,
Kalau udah seperti ini ya. Ini nomor 50 ini 26. Oke, sekarang kita coba tes hasilnya seperti apa. Kita simpan dulu yang lama. Tunggu kita taruh ya biar lebih cepat videonya. Oke, kita lapin-lapin dulu. Oke, sekarang kita nyalain mesinnya, hasilnya seperti apa. Kayak kita pakai bahan kringkel ya. Ini bahan kringkel. Coba kita suaranya seperti apa hasilnya. Mie-nya masih kurang kenceng ya. Kita kencengin bagian atas sedikit aja. Set. Tes lagi hasilnya. Lumayan lah ya hasilnya, atas bawah rapi, tinggal tekanan benang disesuaikan sama selera ya. Oke, sekian dari video saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.